Ratusan peserta mengikuti jalan santai di Kota Ambon jelang Hari Pers Nasional. Usai berjalan santai, para peserta juga membersihkan pantai di sepanjang teluk dalam Kota Ambon. Aksi gerak jalan santai tak hanya diikuti insan pers, tapi juga secara serentak melibatkan beberapa instansi pemerintah dan TNI, juga jajaran Polri. Acara ini sebagai salah satu rangkaian jelang Hari Pers Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Februari. Rencananya dalam Hari Pers Nasional akan dihadiri Presiden Joko Widodo, dan usai mengikuti jalan santai, para peserta turut dalam aksi bersih pantai di sepanjang Teluk Dalam yang merupakan ikon Kota Ambon. Rencananya Hari Pers Nasional tak hanya dihadiri Presiden Jokowi, tetapi juga beberapa menteri di kabinet. Kemudian para peserta kali ini memang berudak banyak-banyak banget. Itu dari kebutuhan aja hasil konfirmasi terakhir sampai jam 10 malam kemarin, sudah 19 kebutuhan yang datang. Kemudian menteri itu kurang lebih 2.